Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa qasir rahimahullah ta'ala wa ala munah akhirun fi darinya. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'antir 'alaina hijaratan minas sama'i aw ittina bi'adzabin alim. Wa idh qala Allahumma, dan ingat olehmu ketika mereka berkata Allahumma, ya Allah. Orang-orang musyrik nih ngomong, in kana hadha, jika adalah ini, alladhi yaqra'uhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jika adalah ini yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal haqqu, itu benar, huwal haqqu, itu benar, al munazzala, yang diturunkan, min indika, dari sisi engkau, fa'antir alaina hijaratan, maka turunkanlah hujan batu di atas kami. Minas sama'i, dari langit, pertama. Awitina, yang kedua. Atau datangkanlah kepada kami bi'azabin alimin, dengan siksaan yang pedih. Mu'limin, yang memedihkan. Ala inkari, atas mengingkarkannya. Qalahu Nadr bin al-Harisi atau ghairu, mengatakan akan dia oleh Nadr bin Haris atau lainnya, istizaan, karena mengolok-olok, wa ihaman, dan menduga-duga, annahu ala basiratin wa jasmin bimutnani, ya, menduga-duga bahwasannya itu atas, ya, ketelitian basirah wa jasmin, dan kepastian dimutlani, dengan batangnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, wa ma, tidaklah kana Allah liyu'adzibahum, menyiksa mereka, bima sa'alu, dengan apa yang mereka minta, ya, disebabkan permintaan mereka, ya, bisa juga begitu katanya, disebabkan apa yang mereka minta. Wa anta fihim, sedangkan engkau ada pada mereka. Jadi selagi masih ada nabi di situ, enggak diampuni, enggak disiksa. Kenapa? Li annal azaba iza nazala amma, karena bahwasannya azab apabila turun maka rata, nabi kena juga. Makanya agar ada nabi di situ enggak turun. Begitu pula ada orang-orang mulia yang Allah muliakan, Allah enggak turunin azab kepada orang yang maksiat, yang durhaka sama Allah, karena adanya beliau di situ. Walam tu'azzab ummatun illa ba'da khuruj nabiha wal mu'minina minha, dan tidak diseksa umat kecuali setelah keluar nabinya dan orang mukmin darinya. Jadi ada dua, nabi atau orang mukmin. Mukmin yang benar-benar. Enggak jadi tuh gempa lantaran ada beliau, kekasihnya Allah, yang disenangi oleh Allah. Ya. Lihat di sana dia, mana? Di Angke itu, ya, pinggir laut di situ. Mana tinggian air sama daratan? Air tuh sampai pakai apa namanya, di tembok. Kok bisa begitu? Kok enggak kewanjiran ya? Masya Allah. Boleh jadi ini adalah doa daripada ulama.
Ini doa daripada ulama, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main. Ini orang-orang yang kagak yakin hatinya, yang maksiat mulu. Terima kasih kita sama ulama, enggak main-main. Jangan sampai udah mati baru kita sadar, disiksa baru sadar. Nauzubillah. Ya, karena siksa kubur itu ada. Hadisnya kuat. Nabi ketika jalan di perkuburan, ada orang teriak-teriak. Nabi dengar, lalu Nabi ambil lembah kurma ditancapkan di situ. Sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Kata Nabi, mudah-mudahan dua lembah kurma ini memintakan ampun untuk penghuni kubur ini sepanjang masih hijau. Menandakan siksa kubur itu ada. Makanya dari sekarang kita pasang hati kita sungguh-sungguh menjalani agama Allah. Jangan kita rusak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Ta'ala menyiksa mereka sedangkan mereka minta ampun. Haitsu yaquluna fi tawafin, sekiranya mereka berkata pada waktu tawaf mereka, ghufranaka ghufranaka. Maksudnya apa? Ya, ampunanmu kami mohonkan. Ampunanmu kami mohonkan. Wa qila, dan dikatakan, humul mu'minuna, mereka adalah orang mukmin, al mustada'afuna bihim, yang lemah. Ya. Orang mukmin yang lemah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, law tazayyalu law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Jikalau mereka itu tercerai, maka kami siksa orang-orang kafir di antara mereka dengan siksaan yang pedih. Nanti Allah siksa tuh orang kafir. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَى الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا لَهُمْ, mengapa? Ya, bagi mereka bahwa tidak Allah siksa mereka. Mengapa Allah tidak menyiksa mereka, menghukum mereka bisaib, dengan pedang, ba'da khurujika, setelah keluarnya engkau, wal mustada'afin, dan orang-orang yang lemah. Wa 'alal qawlil awwalin, dan atas pendapat yang pertama, dia nasihatun lima qablah, dia menasihat bagi ayat sebelumnya. Wa qad azabahumullahu bi badrin wa ghairi, dan sungguh Allah telah menyiksa mereka dengan di perang Badar dan lainnya. Wa hum yasudduna, dan mereka itu menghalangi, yamna'una nabiyya, mereka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimin, dan orang muslim, anil masjidil haram, dari masjidil haram, ayyatufu bihi, ya, bahwa mereka tawaf dengannya. Wa makanu awliya'ahu kama za'amu, ya, dan tidaklah mereka itu penolong-penolongnya sebagaimana mereka menyangka. Inma awliya'u, tidaklah penolong-penolongnya itu ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang takwa. Jadi wali-walinya Allah itu orang-orang yang bertakwa. Jangan orang gila dibilang wali. Jadi orang wali-walinya Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, enggak mau melakukan keharaman, itu wali-walinya Allah. Walakin aksara umla ya'lamun, akan tapi mereka
kebanyakan mereka enggak tahu itu wali-walinya Allah. Enggak tahu kalau itu wali-walinya Allah. Enggak tahu kebanyakan mereka. Jadi banyak yang enggak tahu. Makanya kalau orang tahu walinya Allah, beliau itu wali, enggak mau bergeser dari tempat duduknya. Di mana beliau hadir, dia akan duduk bersama, enggak mau bergeser. Alla wilayata lahum alaih, bahwa tidak ada kewalian bagi mereka atasnya. Ya, jadi tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan bagi mereka, bagi orang yang bertakwa atasnya, atas Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab.